Bokus. Ya, klik panjang telah berbunyi pertanda permainan akan segera dimulai. Lepas sudah kembali. Apa yang terjadi? Pecah hitungan di set yang pertama menjadi 1-0. 1-0. 1 sementara. Ada nomor punggung 8. Timbang-timbang bola, cantum tinggi. Lepas sudah, terima kembali. Lep saja ke belakang, di enter kembali ke belakang, di alambungkan saja ke belakang, putra kemudian bujang kerja kembali, dipukul, keras, masih dapat diselamatkan, lep saja ke belakang, enteng kembalikan nomor punggung 1, dipukul, lebih jauh tinggal penampangan kali ini, poin menjadi 1-1. Ya, sementara Ibu Indo yang timbang-timbang bola pengumplik panjang berbunyi lepaskan sudah, namun termelesat jauh bola kali ini nomor punggung 8 kembali dari Gandrung Mangu. Sementara atau dari Gandrung Mangu, Ibu Indo terpajang lepaskan sudah dari Citra Kemuni. Namun apa yang terjadi kali ini, nomor punggung 8 dari Citra Kemuning penyelamatan bola kurang begitu hati-hati, akhirnya poin di set yang pertama 2-1. Iya, sementara Ibu Indah akan melakukan servis menuju Citra Kemuning kali ini naik biar namun di pendung sangat kokoh kali ini dapat menghasilkan angka dari Citra Kemuning. Mundur pun ke belakang kembali. Adapun nomor punggung 10 akan melakukan servis C7 siapa di sana. Lepas sudah dengan tajamnya kembali Citra Kemuning naik. Namun pukulan yang keras terhalang ranjau kali ini rupa-rupanya. Akhirnya poin menjadi 3-2. Ketinggalan satu angka di muka rupa-rupanya kembali kemudian ke belakang dan nomor punggung 10 timbang-timbang bola lepas sudah melambung tinggi terlibatkan rumah di sana namun keluar saudara. Untuk Citra Kemuning. Citra Kemuning ada nomor punggung 10 lepas sudah manis sekali namun keluar untuk melakukan servis kali ini. Apa sih kak? Udah dulu. Mas Bambang, udah dulu naik. Siapa dia? Menaikkan kembali. Tinggal sebuah kerja. Dari Gandrung Mangu. Tidak bisa sih diselamatkan rupa-rupanya. 4 kembar kali ini di set yang pertama kali. Sama kuat, sama tangguh, sama dikayanya rupa-rupanya pemain kali ini. Manis. Namun penyelamatan bola yang kurang begitu hati-hati rupanya dari Gandrung Mangu rupanya lepas sudah kembali timbang-timbang bola lepas landas modal yang dibuang begitu saja kembali pindah poin terjadi. Punggung nomor 9 akan melakukan servis datar sekali terima enteng dari Gandrung Mangu naik mencoba set tunggu balas tunggu saja masih dapat bangun serangan mencoba masukkan ke daerah lawan balik iya enteng dipukul masih dapat diselamatkan iya keluar. Wih 9 nomor punggung 9 lepaskan sudah enteng kembali keluar 75 kuasai bola 5 mempertahankan iya timang-timang bolanya akan menuju tarik kandung lepaskan sudah naik biar yuk enteng kembali kan masih dapat diselamatkan namun bola mati dia
Akhirnya pindah bola untuk tim Gandrung. Gandrung Bango mencoba akan melepaskan dari kribat jeruk lagi di sana. Pukul keras sekali kribat enteng Gandrung Bango di sana. Namun 1, 2, 3 orang tidak bisa menyelamatkan bola kali ini. Akhirnya poin untuk jeruk lagi. Jawa Tengah kali ini si cantik jelita lepas sudah melambung tinggi masuk daerah Gandrung Bango kembali naik. Kier, pukulan keras terhalang Ranjo. Indah bola poin untuk jeruk lagi. Jeruk lagi 96 ya, rupa-rupanya ada perbaikan tali sepatu rada kendor kembali dari Putri Jeruk lagi. Sementara sempuran atau doa yang mantra untuk melakukan servis kembali Gandrung Bango punya kerja. Lep ke belakang minta umpan naik biar keras kali ini saudara tidak bisa diselamatkan pukulan yang begitu tajam. Akhirnya kembali dari Jeruk lagi. Jeruk lagi menuju ke Gandrung Bango. Kebalik saudara-saudara. Lepas sudah kembali akan melakukan servis. Lep sudah terima Gandrung Bango di sana naik biar terselamatkan juga kembali Bangun serangan mencoba pukul balas biar kalau kacanya ke belakang Gandrung Bango gue gak kerja dipukul biar enteng diselamatan ayo luar lapangan cerita belum terlalu ya lah pernah ya dona. Iya, saudara Amel kembali akan melakukan servis. Ya, lepas sudah manis. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Satu pemain teraluni oleh wasit ataupun pelanggaran. Kembali ke jeruk lagi. Jeruk lagi. Lepas sudah manis sekali lakukan servis. Gandrung Bango pukul. Keluar pukulan nomor punggung. 3 kali ini dari jeruk lagi. Tiga bola ke Gandrung Bango. Tim Gandrung Bango. Gandrung Bango. Coba kami baca mantra akan dilakukan servis lepas sudah. Terima jeruk lagi di sana. Toser punya kerja. Lalukan saja ke belakang masuk daerah lawan. Gandrung punya kerja dipukul. Masih dapat diselamatkan. Cayo. Jatuh bangun menyat manis. Iya. Jadi aman harus ingat kenapa bang ora itu buat lepas kembali dari Gandrung ya terima jeruk lagi nomor punggung 3 mencoba bangun serangan pukul si cakung tinggi masih dapat diselamatkan namun bola mendulang dan meninggalkan lapangan kembali skor menambah untuk jeruk lagi 12-9 di set yang pertama. Lepas sudah kembali dari jeruk lagi. Ada siapa di sana? Iya, ditolong sama kaki. Lepas sudah kembali jeruk lagi punya kerja. Lambungkan saja ke belakang. Terima oleh toser. Lep saja ke belakang. Terima Gandrung Bango. Naik. Biar. Enteng kembalikan. Mencoba jeruk lagi bangun serangan. Kreatifku saja terjadi saudara-saudara. Dapat menghasilkan angka menambah skor menjadi 13-9. 13 kuasai bola dari jeruk lagi. Timang-timang bola. Timang-timang bola. Sementara lepaskan sudah Gandrung Bango. Siap siaga menerima. Asalkan sana. Dipukul. Keras enteng kembalikan. Namun teraluni oleh wasit ataupun pelanggaran dari Putri Jeruk Lagi kali ini. Tidak bola pun terjadi untuk Putri Gandrung Bango. Gandrung Bango. Sementara lepas sudah. Naik. Terhalang rambut kembali rupa-rupanya. Ambleng temen ya. Apa yang dilakukan servis dari Gandrung Bango terlalu datar sehingga terhalang oleh Ranjo. Tiga bola pun kembali untuk jeruk lagi 14-11. 14-11, 14 lakukan terima kembali Gandrung Bango di sana dipukul keras enteng kembali dikejar
Dokter kejar bolanya, rupa-rupanya hanya dibiarkan saja. Poin untuk Gandrung Mangu, 12-14, satu demi satu mengejar kedudukannya untuk Jeruk Legi. Sementara dari Gandrung Mangu lepaskan sudah dari Jeruk Legi, naik biar enteng kembalikan pukul balas biar masih dapat diselamatkan kembali. Dihalukan saja ke belakang, Gandrung punya kerja, naik lep saja ke belakang, dia lambung saja kembali. Gandrung Mangu bangun serangan mencoba dipukul, namun dikecil saja. Bang, masuk Ciki. Iya, men. Kembali kita lihat ke tengah lapangan. Si ibu enduk dari Gandrung Mangu timbang-timbang bola, lepaskan sudah manis sekali. Terima Jeruk Legi dipukul keras sekali, namun terhalang ranjau pukulannya begitu tajam kali ini. Poin satu demi satu menjadi kembar angka, menjadi 14 sama. Keprok tangan Singora, keprok putih gelap enteng, namun bagaimana masuk alias melebut. Duh, bola cemesannya ke priwin, Bang. Jangan, lebut lah. Jangan tarik, ayo. Ye, takut los mainnya kok orang ngambil, Bang. Nengkeng bal keluar. Lep, sudah. Namun sangat sulit sekali penerimaan bola dari Jeruk Legi. Halukan saja ke belakang, Gandrung Mangu bangun serangan. Naik, keras, masuk. Ya, masuk maning, Bang. Iya, betul ngomongnya, bentuk. Iya, dari Gandrung Mangu. Ibu Endo timbang-timbang bola, kemuplik panjang berbaunya. Nah, komat kami baca mantra untuk melakukan servis kali ini. Mencoba bismillah, Irohman Rohim lepaskan sudah. Keluar mantra ni orang ampuh ya, Don. Mantra orang ampuh apa salah baca ya? Iya, kembali dari Jeruk Legi ataupun nomor punggung 10. Iya, timbang-timbang bola sementara servis dilakukan, lepas kembali, terima enteng Gandrung Mangu, pukul keras, masih dapat dienteng, dikejar enteng kembalikan, cilat tepat Jeruk Legi punya kerja, terima Gandrung Mangu naik, dicotor saja. Sangat pengertian kali ini tipuan nomor punggung 2 dari Gandrung Mangu dapat menghasilkan angka menjadi 17-15. Ketinggalan 2 angka dibuka kali ini untuk Jeruk Legi. Sebentar, Gandrung Mangu timang-timang bola. Siapa yang akan dituju dari Jeruk Legi? Lepas sudah, rupanya nomor punggung 10 dari Jeruk Legi. Naik, lepas ke belakang, Gandrung Mangu bangun serangan kembali, naik di punggung, keras sekali. Poin kali ini untuk Gandrung Mangu 18-15 sementara. Apa yang terjadi kali ini, rupanya modal yang dibuang begitu sangat dari putri Gandrung Mangu. Pindah bola ke Jeruk Legi, ada nomor punggung 9 mundur ke belakang, timang-timang bola, cicat jelita, lepaskan sudah. Namun yang diberinya Bapak Wasit atau Mas Sendi tidak diterima kali ini. Pindah untuk Gandrung Mangu, lepas sudah kembali, terima Jeruk Legi, enteng kembalikan, naik dipukul keras, masih dapat dienteng, dikembalikan dari Gandrung Mangu ke belakang, enteng kembali dari Jeruk Legi, dipukul keras, namun bagaimana krek saudara-saudara, krek alias kelutik sendiri. Kembali dari Jeruk Legi, aja ngantuk ya dong, ngebah diri malah ngantuk ya, jadi melu aja. Lap enteng, naik kembali dari Gandrung, dipukul keras, enteng kembali ke Jeruk Legi, bangun serangan mencoba, naik bagaimana masuk. Iya, sempadan ngantuk tuh pun jajan disit, kopi apa mie ayam apa cindok apa somai. Oh no, pada mini dewek-dewek tapi bayar dewek las. Iya ulah. Iya, poin 15-19 mundur ke belakang kembali dari Jeruk Legi. Iya, dibaliknya ke pinggang saudara-saudara. Iya, siapa tahu ada mantra yang sangat ampuh untuk Gandrung Mangu. Rupanya timbang-timbang bola, kami baca-baca lepas sudah masuk ke arah Gandrung Mangu, namun
keluar. Keluar dari kandung bangau. Cantik jelita ada nomor punggung 3 saudara. Mbak Amela kami lihat sebentar rupanya. Lepas sudah. Namun apa yang terjadi? Salah satu pemain dari Gandrung Mangu teralun oleh wasit ataupun pelanggaran. Mencoba kembali akan melakukan servis dari jeruk lagi. Ya, lepas sudah. Gandrung Mangu bangun punya serangan kembali dipukul. Betapa dientengkan kembali. Lambungan ke belakang namun dipukul saja. Terima enteng dari Gandrung Mangu. Dipukul. Siap. Yup, enteng. Pukul balas. Lambung saja tinggi. Iya. Naik, yo, lo baca ke belakang, jeruk lagi bangun serangan, disondolnya keluar. Poin untuk Gandrung Mangu, selikur Rongbulu, selikur Rongbulu, selikur kuasai bola. Rongbulu mempertahankan, enteng dikembalikan, jeruk lagi punya umpan, codorkan ke belakang, terima Gandrung Mangu di sana, masuk dari lawan jeruk lagi, lep saja ke belakang, dipukul, keras kali ini, akhirnya poin menjadi 21 sama, sama kuat, sama tangguh, sama didayanya kembar dukun cara totonya, lep. Lepas sudah kembali terima Gandrung Mangu. Ada pun nomor punggung satu dipukul bundut. Masih dapat dienteng jeruk lagi. Bangun serang mencoba. Halukan saja ke belakang. Terima Gandrung Mangu di sana. Siapa dia? Enteng kembali dikejarnya. Lepas saja ke belakang. Terima Gandrung Mangu mencoba pukul balas. Ya. Jangkrik genggong, ajang lirik maring kokong. Yuk, enteng kembalikan naik. Ya, enteng kembalikan pukul balas Gandrung. Kerang tempo, 1-2, yes. Bola kayak di selfie. Ya. Aku jangan rikun kan bang. Belum dewekan kok. Ya, kurang apunten sekabera lawe santen para penonton sedanten kembali lepas. Iya, manis. Wah, dipukul keras tapi terhalang Ranjo sehingga pindah bola untuk tim Gandrung Mangu. Iya, Gandrung Mangu mundur ke belakang. Siapa dia? Secantik jelita. Timbang-timbang bola. Iya, mentara akan melakukan servis. Yang dituju siapa? Nomor 3 rupanya. Jeruk lagi. Bangun serangan. Dipukul keras. Cuma sudah dapat dienteng. Pukul balas ke Gandrung Mangu. Mundur. Melambung tinggi, saudara-saudara. Poin untuk jeruk lagi. 23 sama. Yakin sama kuat sama tangguh pada pandangan wetan sih dok. Lep, enteng kembalikan. Gandrung Mangu pun serangan disodornya ke belakang. Namun apa yang terjadi? Penyelamatan bola sampai terjatuh-jatuh. Saudara-saudara, tidak bola pun terjadi untuk Gandrung Mangu. Poin menjadi 24 saudara. 24 untuk Gandrung Mangu. Mencoba lampu merah menyala di atas top untuk Gandrung Mangu. Manis sekali servis yang dilakukan kali ini untuk tim Gandrung Mangu, saudara. Iyalah, gagal makanya gue lah. Ya, mainlah. Lepas Gandrung sudah kembali terima jeruk lagi di sana mencoba kembali di pukul belakang keras enteng kembalikan pukul Gandrung Mangu lepas saja ke belakang di kantongnya ke belakang enteng kembali dari jeruk lagi naik keras. Keluar saudara-saudara. Wih, 24-0. 24 kecil, kosongnya. Karena dibesar urungan agama ya. Kembali dari jeruk lagi. Siapa dia? Mundur ke belakang, lambaikan tangan. Sudah kembali dari Gandrung. Keras sekali. Tapi bagaimana? Masuk saudara-saudara. Masuk saudara, pecah hitungan di set yang kedua menjadi 1-24.
Ah, Ibu Ani salah. Oh, gedutar kayak Ani lepas tidak kembali. Lakukan ke belakang. Terima kasih bangun di kampaknya. Namun kampak yang sudah lama tidak dipakai sehingga kampaknya tumpul. Gelilir, 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 gelilir. Aduh. Lepas sudah kembali dari jeruk lagi. Ah, enteng kembali. Dipukul enteng. Rigap ketidak. Pukul keras. Enteng kembalikan jeruk lagi. Namun tidak bisa diselamatkan kembali. Pindah bola untuk Gandrung Bango. Gandrung Bango mundur ke belakang. Kembali ada pun nomor punggung satu. Si cantik dan jelita. Bintang dari Korea. Apa yang terjadi? Akhirnya poin kembali untuk Gandrung Bango 3-0 kuasai bola sementara kosong mempertahankan lepas sudah manis terima jeruk lagi di sana masih dapat ditolong dikejarnya tak terselamatkan bola menggulir atau melesat sangat kencang kali ini poin untuk Gandrung Bango. Gandrung Bango lah sudah kembali enteng ada nomor punggung 9 dari jeruk lagi dibungkus keras masih dapat dikembalikan siapa mau naik lep saja ke belakang terima dari jeruk lagi masuk daerah lawan lep saja ke belakang iya mah bangun serangan mencoba pukul balas iya iya enteng kembalikan iya yeah. Jadi cocok saja bola suara atau macam Aditya. Acaknya keperluan termasuk ke Mendiki Mas Mahar. Lep, buat jaruk apa juga ngerti. Lepaskan sudah. Terbakan ruk di sana naik. Biar. Terima jeruk lagi. Mencoba naik. Iya. Buka kembali. Lep ke belakang. Labung tinggi. Naik. Biar. Apa yang terjadi? Salah satu pemain teralumi oleh wasit sehingga poin di setiap kedua menjadi 6-0. 6 kuasai bola melambung tinggi lepas sudah terima jeruk lagi di sana yuk duduk dulu sementara Amerika dari Kandro lepaskan sudah kembali terima jeruk lagi yuk yakin bang ya moga-moga bang dok nisok ya menang togelar gudang 5 juta masang beora kan belum menang lepas sudah manis sekali lakukan satris dari Gandrung Bango terima jeruk lagi lep saja ke belakang Gandrung Bango bangun serangan demo cedier gua kayak bang yakin iya baik bentuk kembali dari jaruk lagi sementara nomor punggung tak kelihatan dari sini siapa namanya si Marcela entah si Siti lepas kembali namun keras kali ini pukulan dari Gandrung Bango sehingga menghasilkan angka 9-1 sangat jauh ketinggalan dari jeruk lagi mundur ke belakang nomor punggung 2 dari Gandrung Bango lepaskan sudah terima jeruk lagi dengan enak di sana naik keras enteng kembali masih dapat diselamatkan tolong orang ketulungan bola kali ini sebenarnya pindah untuk jeruk lagi mundur ke belakang kembali jeruk lagi timbang lepas sudah kembali iya udah dulu ingkang mungel bapak bambang monggo lah lah urung gua ngomong ini orang bisa utut lah ya lah men yo terima kok matur nembah ngebut kanti sangat bapak ingkang ajeng di ngentos lekor teri tengkulo monggo nami ini pun bapak sih dan bapak perkenalan Pak Repan. Iya terima kasih kembali dan jalannya pertandingan antara Gandrung Bango berhadapan dengan Jeruk Legi pada malam hari ini tentunya malam yang sangat berkesan buat anda ya kembali ke lapangan sementara bola dikuasai daripada ayo yuk
Jeruk lagi. Jeruk lagi mau saya bola. Masih tengah kau berpes lob ke ujung di sana. Siapa yang hendak diberikan diangkat kembali nomor 3 namun hanya didorong saja. Di belakang sana ada siapa? Masih tertahan berdiri di belakang daripada Gadru Ah namun masih terkocak melangkung. Ah luluh lantah posisi belakang daripada Jeruk. Oh iya, ya sementara bola masih dikasih daripada Gandrung. Gandrung menguasai bola. Timbang timnya lob jauh di sana. Siapa yang dari tujuh? Ah, namun gagal pertahanan servis yang diluncurkan daripada Gandrung. Mau memindahkan bola sehingga 11-5. 11-5. Bola menguasai daripada Jeruk angkat kembali sana. Masih tertahan balasan belakang daripada Gandrung lepce di sana masih tertahan kembali didorong masih tertahan lagi angkat nomor 3 pemain Korea di sana ada nomor 8 lepce di belakang sana masih tertahan kembali di sana dengan satu tek-tek dari belakang sana masih tertahan lepce di sana masih menunggu di belakang angkat kembali di barisan belakang sana angkat kembali hanya didorong saja namun pukulan keras masih tertahan di barisan dari Gandrung angkat kembali namun keriting barisan depan daripada Gandrung Mangu sehingga menambah pundi-pundi angka terlulas 13-12-5 sementara masih tetap bertahan 12-5 angkat kembali selalu di sana namun keluar satu servis yang sia-sia di posisi belakang jadi sama mundur posisi daripada Gandrung Mangu nomor 8 mundur ke belakang timbang sudah servis sudah siapa yang ke 7 lob di sana angkat kembali di sana angkat jauh di sana segitu punggung sana masih ditahan angkat kembali di sana satu spek keras yang diluncurkan daripada Gadru Mau masih tertahan di sana angkat kembali masih tertahan dorong saja namun sia-sia pertahanan daripada Jeruk Legi sehingga membuahkan hasil untuk Jeruk lagi. Sementara bola masih dikuasai daripada Jeruk. Lob jauh di sana. Angkat kembali nomor 5 masih tertahan. Lob jauh di sana. Siapa yang ketujuh berikan lagi. Angkat kembali dorong saja. Masih tertahan di barisan belakang daripada Gandrung. Angkat kembali satu spek keras masih tertahan kembali. Lob jauh di sana. Angkat kembali masih tertahan di sana. Nomor 3 dorong saja. Hanya sedikit memukul. Angkat kembali satu pukulan keras masih tertahan di barisan belakang daripada Jeruk Legi dorong saja masih tipu menipu lob jauh di sana siapa yang lebih berikan lagi barisan depan daripada Kaldu angkat satu keras yang muntah dan sekaligus keriting di posisi depan daripada Gandrung Mangu sehingga bisa menggeser angka untuk Jeruk Legi sementara Gandrung di menguasai bola timbang sudah nomor berapa masih tengah tengok debat 1-2-3 lob jauh di sana siapa yang lebih cepat dengan belakang daripada Gandrung angkat kembali sana masih tertahan barisan belakang daripada Gandrung amun satu tepek keras yang diluncurkan ya, kembali jalannya pandangan mata antara Gandrung berhadapan dengan Jeruk Legi sementara bola dikuasai daripada Gandrung Mau masih menengok ke depan sana siapa yang maju setelah di sana satu servis yang sangat cantik diluncurkan oleh tim daripada Gandrung Mau sehingga membuahkan hasil dan sekaligus poin untuk Gandrung Mau nomor 4 masih tengok ke depan sana siapa yang maju lob jauh di sana di barisan belakang penyelamatkan angkat kembali di sana lob jauh di sana masih tertahan kembali nomor 3 angkat kembali di sana satu pukulan keras yang sangat manis yang diperagakan pada malam hari ini daripada tim Gandrung Mau sehingga membuahkan hasil sekaligus 16-17 16-7 bola masih digeser dari Gandrung angkat kembali di sana nomor 10 menyelamatkan bola lob jauh di sana namun kandas di posisi depan daripada net sehingga 1-2-3-4 bertambah dan sekaligus mendulang angka untuk Gandrung Mangu lob jauh di sana siapa yang dari langsung di sana angkat kembali di sana lob jauh masih terselamatkan didorong saja masih terselamatkan daripada nomor 7 angkat detek dari sana satu spek jauh di sana dan sekaligus
bisa menggeser angka untuk kader Muasabah Jeruk Legi Bunga Sabel. Timbang-timbang sudah, siapa yang hendak tuju? Masih tengok ke depan sana, diterima daripada nomor 7, angkat kembali, dorong saja, masih di sana, penyelamatkan nomor 3, angkat kembali sudah toser, dorong jauh di sana, nomor 4 sebagai penyelamat, angkat kembali, dorong jauh Yusen Jorjana, angkat kembali di sana, namun apa daya, satu sepak keras masih terselamatkan di posisi belakang daripada Gandrung Maut, dorong saja, angkat kembali backstep, masih terselamatkan barisan daripada Gandrung Maut, namun nomor 7 tepat jatuh di posisi yang kosong sehingga membuahkan hasil daripada Jeruk Legi sekaligus menambah angka 9-17. Lihat jauh di sana, siapa yang lebih berikan lagi nomor 5, angkat kembali, satu spek keras terselamatkan di posisi depan daripada Gandrung Maut, namun teranulir wasit dan sekaligus bisa menggeser angka dan sekaligus menambah pundi-pundi angka daripada Jeruk Legi. Jeruk Legi masih menguasai bola. Timbang-timbang sudah. Lob jauh di sana. Siapa yang hendak tuju? Barisan belakang daripada Gandrung Maut. Satu dorongan yang sangat mematikan jatuh tepat di posisi yang kosong. Rengkak-rengkak kayak keren mangkak sehingga bisa memboyong angka untuk Gandrung. Untuk Gandrung, sementara hasil pemain daripada Korea nomor 3 menimbang-nimbang bola, satu servis yang akan diluncurkan jauh di sana, siapa yang lebih berikan lagi di sana, ada nomor berapa, angkat kembali, satu blokir yang sangat cantik dibelakangkan pada malam hari ini, angkat kembali, satu pukulan, hanya didorong saja, angkat kembali nomor 3, satu spek keras nomor 3 yang diperagakan pada malam hari ini daripada Gandrung Maut dan sekaligus membuahkan hasil untuk Gandrung Maut. Nomor 3 posisi belakang mau melakukan servisnya di sana. Angkat kembali. Satu servis yang sangat sia-sia dan sekaligus keriting terkena ranjau sehingga bisa menggeser angka untuk Jeruk Legi. Jeruk Legi menguasai bola, masih menimbang-nimbang bola. Tengok ke depan sana, angkat kembali nomor 3 di belakang sana, satu umpan yang sangat cantik, satu spek yang diluncurkan di posisi belakang daripada Jeruk Legi dan sekaligus memboyong angka untuk Gandrung Maut. Nomor 1 masih menunggu angkat kembali di sana, siapa yang dah tuju, jadi selamatkan posisi depan daripada Jeruk Legi, masih terselamatkan di sana, lompat di sana dengan katol yang sangat cantik, angkat kembali. Gagallah satu tipu muslihatnya yang diluncurkan namun gagal kandas di tengah-tengah jalan sehingga merupakan hasil untuk Gandrung Maut. Namun apa daya berkali-kali posisi belakang daripada Gandrung Maut. Rolikur 11 berupa yang anggur anaknya malas. Angkat kembali di sana, satu dorongan masih terselamatkan namun gagal tepat jatuh di posisi yang kosong sehingga berbuahlah angka untuk Gandrung Maut. Nomor 1 menimbang-nimbang bola, tengok ke depan sana, lejauhlah dari sana, angkat kembali di sana, bos kembali punya kerja, angkat didorong saja, masih terselamatkan nomor 3, kembali lagi nomor 3, satu pukulan keras, masih terselamatkan kembali, di sana ada siapa, didorong lagi, angkat kembali, satu backtack di posisi depan dari sana, namun gagallah posisi daripada Jeruk Legi sehingga berbuahlah angka untuk Gandrung. Angka kembali, satu servis yang sangat lemah dilakukan daripada nomor 1 daripada Gandrung Maut sehingga bisa menggeser angka untuk Gandrung Maut atau untuk Jeruk Legi. Jeruk Legi mau saya bola, angkat kembali di sana. Soto semuanya punya angkat nomor 3, hanya ditipu saja, masih terselamatkan. Namun sia-sia posisi belakang daripada Jeruk Legi dan sekaligus menambah pundi-pundi angka untuk Gandrung Maut dan